ukulelenya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar fingerstyle di ukulele. Jadi kita akan belajar lagu I'm Yours dan juga belajar petikan perkusifnya dan juga belajar petikannya. Nah, kalau misalkan kalian mau sesuai dengan lagu asli, itu stemman ukulele kalian harus diturunin setengah semua, bisa biar sesuai dengan apanya, sesuai dengan tempnya. Nanti kalian juga bisa download tempnya di video deskripsinya. Nah, sekarang kita akan langsung saja mulai belajar petikannya dulu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar petikannya. Petikannya bukan yang satu-satu, karena satu-satu nanti kita akan lihat di tabnya. Nah, petikan yang saya mau ajarkan di sini adalah petikan perkusifnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah lihat fingerstyle, tutorial fingerstyle di gitar, ini juga bisa dipakai di ukulele. Jadi perkusifnya ada seperti ini. Nggak bunyi, tapi nah jadi seperti itu. Jadi jempolnya memukul senar 4, lalu 3 jari, nah seperti itu. Nah, ini perkusinya tidak terlalu terdengar kalau misalkan kalau misalkan kita dimainin seperti itu saja, tapi kalau misalkan kita mainin di lagu akan terdengar. Jadi dup dup. Nah, itu tiap bunyi perkusinya. Saya ulangi lagi. Jempolnya senar 4, 3 jarinya, nah seperti itu. Lebih pelan. Nah, jadi seperti itu petikan perkusinya. Nah, petikan yang seperti ini kalian gunakan pada saat nanti ada tanda XX. Nah, sekarang kita akan langsung saja belajar petikannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan langsung belajar fingerstyle-nya seperti apa. Perhatikan posisi tangan kiri saya dan tangan kanan saya. Dan di bawah akan muncul tab-nya. Jadi saya akan naik sedikit karena nanti akan menutupi tangan saya di situ. Nah, yang pertama, bar pertama adalah 3-5. Clinking dan manis kalian di senar 1 dan 2. Petiknya pakai jari manis dan tengah. Ingat kalau di ukulele tidak ada pindah jari. Jadi manis senar 1, tengah senar 2, telunjuk senar 3, jempol senar 4. 1, 2, 3, 4. Nah, metiknya pakai manis dan tengah. Di slide 3-5. Setelah itu di petiknya pakai, kita lanjut ke bar selanjutnya. Manis, tengah, dan jempol di petik bareng. Nah, setelah itu ada tanda XX di slide. Nah, seperti itu. Setelah itu jempol, telunjuk, tengah, slap lagi. Setelah itu jempol, tengah, manis, slap lagi. Jempol, telunjuk, tengah. Setelah itu di slide lagi, 3-5. Seperti itu. Setelah itu bentuk D, dipetik semua, di slide. Setelah itu jempol, telunjuk, tengah, slap. Dipetik semua lagi. Setelah itu slide, jempol, telunjuk, tengah. Nah, ini yang sedikit beda. Jari telunjuk dan tengah kalian di tangan kiri itu slide 2 fret. Jadi ke 5 dan 4. Nah, seperti itu. Di slide. Setelah itu jari tengah kalian menekan senar yang kedua. Sorry, senar yang keempat, fret yang kedua. Dipetik semua. Slide. Setelah itu jempol, telunjuk, tengah, slide. Masih sama, jari tengahnya di situ, jempol, petik semua, slap, jempol, telunjuk, tengah, slap, setelah itu tengah. Setelah itu jari telunjuk kalian tinggal ditambah di senar 2, fret yang 1, dipetiknya jempol, telunjuk, tengah, slap, jempol, telunjuk, tengah, slap, petik semua, slap. Nah, seperti itu. Terus kita langsung masuk ke yang bait-baitnya. Bait pertama. Nah, itu 3-7. Jadi bisa di slide. Jadi bisa itu atau bisa hammer on, bebas. 3-7, fret yang ketujuh. Atau langsung mau, nah, balik kayak gitu juga. Setelah itu kita mulai. Jadi saya sarankan pakai clinking di sini. Jempol bareng sama manis. Slide. Setelah itu geser ke fret 3. Petik sekali jari manis bareng sama jempol. Sekarang jempol manis, manis lagi,
slap, terus manis, terus jempol manis, lagi slap, terus manis lagi. Setelah itu 5 7. Setelah itu kalian bentuk D, bukan kuncinya D sebenarnya. Nah, jadi kalian seperti ini bentuknya. Jadi telunjuk menekan senar 1 sampai senar 3 di fret 2, tengahnya di senar yang kedua fret yang ketiga. Cuman bedanya kelingkingnya ada di senar 1 fret yang kelima, dibunyiin semua, dipetik semua, terus slap. Terus kelingkingnya lepas, jempol manisnya petik. Setelah itu manis lagi, slap. Seperti itu. Terus jempol manis lagi, manis, slap. Setelah itu jari tengahnya turun, petik pakai manis. Setelah itu kelingking. Nah, seperti itu. Lanjut ke bar selanjutnya. Nah, ini agak butuh sedikit ekstra. Telunjuk kalian ada di senar yang ke 1, sorry, senar yang ke 4 fret yang kedua. Kelingking kalian senar 1 fret yang ke 7. Jadi agak jauh. Nah, seperti itu. Nah, jadi dipetik jempol manis, terus slap. Setelah itu kelingkingnya tarik ke fret 3, jempol manis, terus manis, slap. Masih telunjuknya masih di sana, kelingkingnya lepas. Setelah itu 0-2, manis dan jempol. Setelah itu slap, kelingkingnya neken lagi, dibunyikan pakai jari manis. Terus slap cuman 3 jari. Kalau tadi 4 jari, sekarang 3 jari aja. Nah, seperti itu. Setelah itu ganti telunjuk kalian pakai jari tengah. Setelah itu telunjuknya ke senar yang kedua, senar yang kedua fret yang ke 1. Dibunyikan semua 3 jari, enggak pakai manis. Slap, jempol tengah, telunjuk, slap. Setelah itu kelingking kalian menekan fret yang ke 8. Dibunyikan pakai manis. 8, 7, 5, 3. Langsung itu lagi. Nah, seperti itu. Setelah itu diulang 2 kali. Kita akan langsung lanjut ke bagian ref-nya. Karena cuma diulang, jadi saya tidak perlu mengulang. Karena sama saja. Nah, di bagian ref-nya, itu sebelumnya ada 3, 7. Setelah itu kita langsung lihat bagian ref-nya. 0, 7, 0, 0, 0, 7. Jadi dipetik semua. Slap. Setelah itu tarik ke fret yang ketiga, dipetik, jempol manis, telunjuk, slap. Terus boleh kelingking yang naik ke senar 2 atau jari manis atau jari tengah, bebas. Setelah itu 0-0-3, dipetik pakai sampai jari tengah, manis tidak usah. 0-0-3, setelah itu slap, kelingkingnya ke fret yang ketujuh lagi, dipetik pakai jempol manis, terus telunjuk, slap. Setelah itu D yang tadi, bentuknya D, bukan berarti D. Berarti, bukan berarti kuncinya D. Setelah itu dipetik semua, slap. Setelah itu kelingkingnya lepas, jempol manis, telunjuk, slap. Setelah itu masih sama bentuk tangan kirinya. Sekarang beda sedikit, manisnya tidak usah metik, jadi jempol telunjuk tengah. Jempol telunjuk tengah, petik bareng, slap. Terus kelingkingnya menekan senar yang ke 1 fret yang kelima, dibunyikan bareng jempol dan manis. Terus telunjuk, slap. Nah, seperti itu. Lanjut, terus ke jari tengah kalian menekan senar yang keempat fret yang kedua. Setelah itu kelingking kalian menekan senar yang ke 1 fret yang ketiga. Boleh pakai manis atau kelingking, bebas. Setelah itu dipetik semua bareng, slap. Petik jempol sama manis, terus telunjuk, slap. Kelingkingnya lepas, petik semua. Di kelingkingnya lepas, cuma tengah doang. Petik semua, slap. Terus pakai kelingking lagi, jempol manis, telunjuk, slap. Nah, seperti itu. Setelah itu jari telunjuknya menekan senar yang ke 1 fret yang senar yang kedua fret yang ke 1. Manis tidak usah metik lagi. Jadi jempol telunjuk tengah. Iklan lewat. Petik barengan. Slap. Petik barengan lagi tanpa telunjuk. Jadi jempol tengah doang. Terus telunjuk. Slap.
Play to back lagi. 8, 7, 5, 3. Nah, diulang lagi refnya. Jadi ini ada ngulangnya banyak, jadi saya sangat suka tutornya karena tidak perlu banyak-banyak. Setelah ref diulang, terus kita masuk intro lagi. Setelah masuk intro, kita masuk yang ke verse 2. Nah, verse 2 ini agak berbeda dengan yang pertama. Jadi yang verse kedua itu 033. Dipetik jempol tengah manis barengan, terus left. Nah, seperti itu. Setelah itu 03 jempol manis tengah, terus left. 03 lagi dipetik bareng kecuali telunjuk, slap lagi. Setelah itu kelingking kalian ke fret yang kelima, 5, terus 7. Nah, ini agak ribet sedikit. Kelingking kalian tarik sampai ke fret yang ke-10. Telunjuk kalian menekan senar yang kedua sampai yang keempat di sini. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Jadi 7, 7, 7, 10. Dipetik barengan semua. Petik bareng semua, slap. Terus jempol manis, telunjuk, slap. Lagi, petik semua, slap, jempol manis, terus tengah. Terus pindah kelingkingnya, lepas, ganti pakai jari tengah di fret yang ke-8, senar yang ke-1. Dipetik semua. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu ini kayak B minor. Nah, cuman enggak pakai kelingking di atas. Dipetik semua, telunjuknya di senar 1, fret yang ke-7, tengah senar 2 fret 8, manis senar 3 fret yang ke-9. Dipetik semua. Terus di slap. Terus jempol manis 07. Terus 10. Nah, kelingkingnya menekan senar 1 fret yang ke-10. Setelah itu di slap lagi. Terus masih di tempat yang sama, cuman kelingkingnya lepas, tengahnya turun ke senar 1 fret 8. Nah, manisnya masih di sana, telunjuknya juga masih di sana. Dipetik barengan jempol sama manis. Slap. Setelah itu 07, tengahnya lepas, balik ke senar 2. Setelah itu jari kelingking kalian menekan senar yang kedua, fret yang ke-10. Ini agak numpuk, ini saya lepas satu-satu. Nah, itu kelihatan. Ini fret 10. Nah, kita coba itu lagi. Jadi saya akan ulang 07 barengan, terus 10, 8. Nah, pas 8 itu, pas 8 slap. Pas 8, fret 8, senar 2, di slap. Setelah itu... Nah, ini mirip-mirip sama yang kayak gini, cuman tinggal turun 2 fret, 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi telunjuknya ada di fret 5, kelingkingnya ada di fret yang ke 8. Dipetik barengan, terus slap. Terus kelingkingnya lepas, pakai manis di fret yang ke 7. Dibunyikan pakai jempol manis, terus telunjuk. Terus masih slap, masih posisi yang sama. Manisnya lepas, petik semua, slap. Setelah itu kelingking kalian menekan senar yang kedua fret yang ke-8. Setelah itu dibunyikan barengan, sorry, kejauhan. Nah, seperti itu. Setelah itu telunjuk, slap. Pas slap, posisinya masih sama. Terus, balik lagi. Jadi tinggal mengulang aja. Nah, jadi habis verse 2, sudah itu ke intro. Nah, saya akan coba peragakan secara perlahan. Kalau misalkan versi cepatnya, kalian bisa lihat di pada saat saya tampil. Jadi saya akan ulang sangat pelan dari awal. Thank you.
tadi saya lupa bilang ada kunci D. Nah, jadi tinggal F naik 1, bukan bentuk, bukan kunci F tapi bentuknya F. Naik 1 2 naik berapa fret ini? Naik 4 fret. Jadi pada saat bait kedua mau ke ref lagi, jadi ada kunci ini. Nah, saya lupa ngomong. Jadi ada kunci ini. Nah, jadi begitu fingerstyle di I'm Yours sangat gampang dari bait ke ref dan verse 2-nya. Jadi seperti itu fingerstyle-nya. Nah, jadi seperti itu fingerstyle untuk I'm Yours dari Jason Mraz. Semoga kalian semakin suka dengan ukulele kalian dan semakin lihai memainkan petik-petikan yang ada perkusinya. Semoga semoga kalian bisa lancar fingerstyle ukulele tentunya. Nah, demikian saja video tutorial kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.